Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soli dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, oke. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar materi SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya, tema 2B, subtema 2. Kita akan belajar tentang memperagakan gerakan tari sesuai dengan lagu Menanam Jagung. Yang kedua, kita akan belajar tentang gerakan tari yang sesuai dengan gerakan air. Yang ketiga, kita akan belajar tentang gerakan tari sesuai dengan gerakan angin. Nak, ayo kita belajar bersama-sama ya, Nak. Sebelum kita menari, kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, gambar yang sekarang kalian lihat ini adalah gambar gerakan menari menanam jagung dengan iringan lagu Menanam Jagung. Oke, Nak, sekarang kita akan mempelajari gerakan yang pertama, yaitu memperagakan gerakan tari sesuai dengan lagu Menanam Jagung. Siap ya, kita peragakan bersama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Ibu minta semuanya berdiri dan kita memperagakan gerakan tari sesuai dengan lagu Menanam Jagung ini bersama-sama. Gerak tari sesuai gerakan air. Gerakan air dari tempat tinggi ke tempat rendah dapat menjadi ide gerakan tari. Mari kita tirukan gerakan air. 1. Menirukan gerakan air mengalir. Nah, lihat ya, pada gambar ada 4 gerakan air mengalir. Setiap gambar memiliki keterangan bagaimana cara kita memperagakan gerakannya. Nah, nanti kalian bisa melihatnya di buku pada halaman 57. Nah, ibu akan memperagakan salah satu dari gerakan meniru gerakan air mengalir. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dua, menirukan gerakan air bergelombang. Nah, lihat ya, pada gambar ada 3 gerakan air bergelombang. Setiap gerakan bisa kalian baca materinya di halaman 45. Nah, selanjutnya ibu akan memperagakan bagaimana menirukan gerakan air bergelombang. Siap ya, ikuti gerakan ibu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gerak tari sesuai gerakan angin. Angin dapat berembus kapan saja. Ada kalanya angin berembus sepoi-sepoi. Ada kalanya angin berembus dengan kencang. 1. Menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Nah, lihat nih, Nak. Pada gambar ada 3 gerakan menirukan angin sepoi-sepoi. Materinya, penjelasan setiap gambar dapat kalian baca di halaman 64. Oke, Nak. Sekarang ibu akan memperagakan gerakan menirukan angin sepoi-sepoi. Perhatikan gerakan ibu ya. Satu,
dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Dua, menirukan gerakan angin ribut. Nah, perhatikan gambar ya. Ada tiga gambar menirukan gerakan angin ribut. Setiap gambar memiliki keterangan bagaimana cara kita menirukan gerakan angin ribut. Anak-anakku sayang bisa membaca materinya pada halaman 65. Baik, anak, kita akan memperagakan gerakan tari yang terakhir, yaitu kita akan menirukan gerakan tari angin ribut. Perhatikan ibu guru ya, nak ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kalau gerakan ini dilakukan dalam gerakan yang lebih cepat, akan seperti ini, nak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran SBDP kita hari ini telah selesai. Kita sudah belajar bagaimana melakukan gerakan tari sesuai dengan iringan lagu Menanam Jagung. Kita juga sudah belajar bagaimana menirukan gerakan tari sesuai dengan gerakan air. Kita belajar bagaimana menirukan gerakan tari sesuai dengan gerakan angin sepoi-sepoi dan angin ribut. Semoga anak-anakku dapat memahami apa yang ibu sampaikan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya, nak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.